pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan 2 tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar 0,83%. Selama 8 triwulan terakhir, petani NTB selalu mengalami surplus. Inflasi provinsi NTB selama triwulan 2 tercatat 0,85%, sedangkan IKRT atau inflasi pedesaan sebesar 0,36%. Baik nilai ekspor maupun impor provinsi NTB meningkat pada triwulan 2 2018. BI 7 Days Repo Rate dinaikkan karena menjaga daya saing untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Arus penumpang angkutan udara pada triwulan 2 2018 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Menurut Sakernas Februari 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja di NTB sebesar 69,83%, sedangkan tingkat pengangguran terbukanya sebesar 3,38%. IDG sebesar 59,95, perempuan di NTB masih tertinggal.